Halo, sasaraka semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Toyota Rush 1.5 aspek tahun 2008, auto modern dia. So yang ini kereta untuk owner main kereta lah. Dia suruh I tolong dia buat video, tolong dia jual. Okay, mari kita tengok yang dia main kereta condition so far macam mana. Jom. Okay, so sekarang I jalan satu lau bagi customer tahu yang ini kereta India lah, tanah dekat luar macam mana. Okay, let's go. Okay, so far you boleh nampak lah, ini nombor sekali pergi 4545. Dia sekali pergi. Okay, dia tak ambil balik lah. So kita pelan-pelan jalan satu lau, tengok dia punya kereta. So nampak dia punya kereta memang cak semua okay. Tak payah buat apa lagi, memang cantik. Ini owner memang jaga kereta ini. Yang ini paling full spec lah, yang ini S modern dia. Nampak S modern dia. Ini ada dua motor, G sama S. Okay. So sekarang kita pelan-pelan jalan. Pakai tengok. Nampak dia skirt semua sekali ada ni. Okay. Cap memang tak payah buat apa lagi lah. Cap memang suara cantik. Nampak belum semua barang cantik-cantik ni. Okay. So lampu sama juga tengok. Semua cantik-cantik. Spotlight pun ada juga. Pakai tengok ah, semua sekali. Tengoklah. Cun-cun lah ini kereta. Very very nice ni kereta. Okay, so kita tengok cermin. Nampaklah pun tak terkena pecah apa-apa. Sebab owner kereta pakai lagi ni. Okay. Sampai atas semua sekali. Ini persis semua sekali ada. Okay. Memang cun lah ini kereta. Memang cantik. Okay. Tengok ah, semua sekali. Tak ada masalah apa-apa. Okay. Dia medlim lah, dia pun sama pakai dia original ke tak original ini saya lupa lah. Tapi dia hakik dia suruh dia sudah hilang dia pasang itu protrong dia. Okay. So dia pakai Mercedes 215 6 engine. So far tayar bunga masuk tangan ada banyak lagi lah. Lekat 30% ada lagi. Okay, tengok banyak lagi. Okay, tengok talan sama sekali. Pun cantik-cantik juga dia. Okay. So kita tengok depan. Okay, depan lah kita tengok dia punya brake. Boleh nampak lah. Okay, brake I boleh nampak hingga lagi dekat 40% macam ni lah. So far tayar depan pun lebih kurang 30% lah. Empat-empat tayar sama juga, pakai continuation. Okay, tengok semua sekali. Talan tutup kawan sekali. Pun cantik-cantik juga. Okay. So sama kita tengok sama depan juga tayar dia. Nampak lah, lebih kurang lah semua 30%. Ini customer memang dia ada buat balancing element lah semua sekali. Memang cantik, tengok dalam tutup kawan sekali pun ada juga. Okay. So belakang sama juga, nampak belakang masuk tangan pun lebih kurang lah 30% sampai 40% memang ada lagi lah. Okay. Tengok dalam semua sekali ya, pun cantik juga lah. Tak ada masalah apa. Ini belakang dia jalan lam lah, dia bukan jalan twist lah. Okay. So kita agak kat luar suara tengok suruh habis, kita tengok untuk dalam. Okay, nampak talan pun cantik juga. Tengok seat dia. Memang cantik-cantik, tengoklah dia punya seat semua sekali. Tak terkoyang, tak apa-apa, semua sekali. Memang cantik-cantik. Go. So okay, very very good. Tepi, papan dia semua sekali okay juga, tak ada banyak cara apa-apa, semua clear. Nampak tepi, original gun sampai bawa semua sekali. Bagi tengok betul-betul ni. Okay. Kabel bersama original ke sini. Bawa semua sekali pun nampak lah. Ini kereta pun janji 100% tak terkena banjir main kereta lah. I suruh buka barang, suruh cek lah. Okay. So sekarang kita ambil kunci, kita start tengok dulu. Okay, kunci pun sama macam inilah. Oh, kunci dia alang, dia suruh tukar sistem dia. Okay, so sekarang kita start tengok. Okay, kita masuk tangan sikit. Okay, I tutup dulu. Okay, so kita tengok marsh dia. Dia marsh, dia jalan 1, 3, 2, 3, 2, 6 km sahaja. Okay, barang semua ada function dia, tengok. Okay, steering tengok pun cantik-cantik juga ni. Dia pun tak ada buat berbarang semua yang cantik-cantik ini kereta. Okay, yang tepi semua sekali nampak tak, tengok airbag dekat sana satu. Okay, semua sekali very very nice ni kereta. Okay, tepi-tepi pun sama juga. Dia suruh tukar itu Android system ni, itu monitor lah. You boleh connect me itu IDU me phone. Nanti you boleh nampak lah you tukar apa semua sekali lah. Tengok semua sekali. Okay, tengok cantik-cantik. Okay. Cuba sini gear knock sini ada sikit tak cantik lah. Ini pun leather ni. Okay, nampak semua sekali. Okay. Okay. So sekarang kita test di meter side mirror. Okay, nampak ada simpan lah. Tak ada masalah apa. Buka balik. Okay, kita try dia punya power window. Okay, boleh guna.
Pada guna belakang, pada guna juga. Nampak tak? Empat-empat power door semua boleh guna. Okay, aircon pun sejuk. Semua okey lah atas semua sini. Tengok, nampak tak? Cantik-cantik juga. Okay, so sekarang kita tengok untuk belakang. Okay, kita tengok belakang seat dia. Nampak tak? Wah, very very nice. Tengok tak? Pun sama cantik-cantik juga ni. Ini kereta owner janji betul-betul ada jaga lah ini kereta. Tengok kabel semua yang original. Belakang dia, seat dia berkain semua okey juga. Nampak? Very very nice lah ini kereta. Tengok tepi-tepi semua yang original cap lah. Semua sekali. Nampak semua sekali. Okay, very good punya kereta. Tengok tepi gam sampai bawah semua sekali. Okay, so ini owner mi kereta lah. I belum puspakum lagi. Kalau betul minat ini kereta, baru kita hantar puspakum. Okay, you boleh contact sama saya. Okay, so sekarang kita tengok untuk belakang. Nampak lah. Back semua sekali ada. Jet pun dekat sini. Semua sekali bagi habis. Okay, belakang mesik nampak. Okay, tengok seat belakang pun cantik-cantik juga. Atas memang tengok really nice. Atas semua sekali. Okay, kita tengok tepi. Nampak tak original gam dia? Okay, sampai bawah semua sekali. Nampak tak ini semua yang original? Tengok dalam. Very very good punya kereta lah. Boleh cakap macam ni lah. Tengok gam tepi sampai bawah semua sekali. Okay, papan dia semua sekali. Okay jugalah. Semua cantik-cantik juga. Okay, kita tutup balik. Spare tayar dekat sini dalam. Spare tayar. Okay, tengok lampu dia. Tak ada kena pisah apa. Clear. Tengok lampu dia. Clear. Okay, tengok bawah semua sekali. Okay, tengok bawah. Nampak semua sekali. Okay tak? Bagi tahu lah kereta condition macam mana sama sekali. Andy punya video semua mesti bagi tahu punya. Okay, nampak tepi. Okay lah, very good. Tak ada syalau tengok. Good, very good. Tengok tepi gam sama juga sampai bawah semua sekali. Nampak tak semua sekali? Sama cantik-cantik. Ini kereta one owner Melayu pakai mi kereta. Melayu satu angka pakai mi kereta. Memang jaga. Dia pun tengok sama ambil video. Cakap saya tolong dia buat video. Dia nak cuai ni kereta. Okay, nampak tepi sama sekali. Okay juga. Sama gun sampai bawah. Nampak dalam sama sekali. Okay, habis pun sama original. Tengok, very very good. Okay, wah sana pakar palang. Okay, so sekarang kita tengok engine dia. Ayuh, sana kenapa pakar? Tak apalah, kita tengok dulu. Okay, ke sini lah. Kau lupa lah, sorry lah. Okay, so sama juga yang ini kita nanti berapa sisi horsepower. I tiba kat sini, I bagi khas metal. Okay, so kita tengok atas. Nampak yang sama sekali ini tak ada tutup power. Ini I tak tahu dulu sudah losak ke, ada ke tak ada. Sebab ini modern, first modern 2008. Ini I tak pernah janji apa-apa. I tengok so far okay ni. Tengok screw tak ada buka ni. Original cam. Nampak tak? Nampak original ni barang dia sama sekali. Tengok dalam. At least di sini sempalu baru lagi. Tengok. Tengok panel dia. Ini semua pakai original lah. Ini kereta. Ini janji betul-betul tak ada penelanggar ni kereta. Nampak semua sekali. Tengok dalam besi dia semua okey. Lepas ada dalam. Nampak lah. Okay. Tapi semua nampak semua sekali. Very very light dia kereta ni kereta. Okay. Semua clear ni. Aircon. Tengok. Aircon ni bike dekat sini. Tengok semua air. Nampak tak? Aircon very very light. Okay. Tengok tepi semua sekali. Cantik-cantik juga. Tak ada masalah apa. Air kunci bawah tengok. Energy. Tengok dulu. Okay. Okay, so kita suruh tengok sampai habis ini kita. Air cukup balik. Okay, so sekarang kita pergi test drive ini kereta. Bagi customer tahu kereta condition so far macam mana. Okay, kita pakai seat belt. Okay, sekarang kita pergi test drive ini kereta. Okay, nampak lah itu lever camera semua ada juga. Okay, boleh nampak lah. Okay,
So sekarang kita try sini pusing dulu, kita try dia punya lysap macam mana. Okay, tengok pakai start indicator. Okay, wah clear lah, tak ada pusing, tak ada apa-apa bunyi, semua okay. So kita pusing balik, reverse. So sana ada kereta tepi, I tak boleh pusing habis. Okay, sini ada dulu kita, kena sangkut sampai saya. Okay, masuk sini. Kita tak boleh pusing sini mah, sekarang kita pusing balik sini. Betul tak? Ayah, I pun sudah blur lah. Tak apa, tak apa, sekali lagi nanti kita pusing balik. Tengok, okay, clear lah, tak ada masalah apa. I rasa I pusing buat salah. Okay, I pusing balik sini. Kita nak try tengah. Okay, okay lah, tak ada masalah apa, clear. Okay, cantik. Memang cantik, okay. So, auto lock ada juga lah, auto lock. Kita pusing lah sampai RPM tinggi lah di atas auto lock. Okay, so far sekarang kita aircon besar sikit lah, sorry lah, sangat panas. Okay, sekarang kita test dulu desk gearbox macam mana. Jaga-jaga kereta. Okay, kita pusing. Ini kita pakai memang sedap lah. Ini untuk tinggi lah, dia tinggi, dia tengok pun, tengok boleh nampak. Very nice. Okay, so kita pelan-pelan, kita jalan-jalan dulu lah. Okay, nanti kita samalah, kita pergi luar satu raw, test demo tu gearbox macam mana. Engine so far okay, senyap ini kita. Sebab owner betul pakai sampai sekarang, dia ada jaga main kereta. Ini one owner Melayu Angga pakai main kereta. Dia pun jagalah, dia main kereta memang cantik, pun tak ada pergi mana-mana jalan. Dia dekat JB sini jalan-jalan saja. So kenapa dia itu break Evo? Sebab dulu dia beli dekat sana lah. Oh, dia so pintar dekat sini. Ini I pun nak tunjuk kasih tahu lah. Okay, kat dia semua. Okay, very very nice. Cantik juga. Okay, so kita tunggu sekejap to be right. Okay, kita jalan. So hari ni Ahad lah, pun banyak kereta jugalah. Kita nak test pun tak banyak kereta lah. Tadi nampak macam banyak kereta. Tengok. Okay lah, steering tak ada goyang apa-apa, semua clear. Okay lah, I pakai so far okay lagi, very good lagi. Kalau betul you minat yang ini kereta punya customer, you boleh inform sama saya lah. I boleh suruh owner bawa kereta bagi kita, you datang kita ke tai sini, test drive kereta pun boleh juga, tak ada masalah apa. Tapi yang ini kereta untuk satu masalah, dia untuk jual case saja. Ini tak boleh pinjaman lagi ya. Ini saya nak kasih tahu lah, ini untuk cash saja. Pinjaman memang tak boleh lagi ya, sebab 2008 punya kereta. 2008 punya kereta lah, so far boleh jaga sampai macam ni cantik-cantik ya. So I tengok pun very good lah, tengok. Memang ada jaga ini kereta, tengok atas semua sekali, sampai tepi semua sekali. Very nice ini kereta, pakai pun sedap juga. Pun tak payah buat repair apa barang lagi. Okay lah ini kereta, I test so far sampai sekarang okay juga. Okay lah, kita pun sama nak tunggu traffic light, nanti kita U-turn balik. Okay, kita jalan, kita U-turn balik. Tengok lah, dia tukar gear semua okay, smooth. Dia tak ada kena delay ni, okay? So okay juga. Very good lagi lah ini kereta. Kat sini, jaga tepi kereta. Okay, kita jalan tengok. Okay lah, so far very very good lah ini kereta. I pakai macam ni so okay. Kalau betul minat, boleh contact sama saya. Boleh contact sama saya, datang tengok kereta. You nak datang dulu, kalau minat ini kereta, harga semua nanti kita boleh pinjam sama owner lah. So sekarang owner dia buka punya harga,
tolong tengok sampai habis dulu ini video. Belakang I memang kasih tahu. So sekarang I nak pergi test lagi satu kali untuk straight lah, tengok macam mana. Sebab sekarang sini kita banyak, kita pusing sana, kita pergi test lagi sekali bagi customer tahulah ini kita macam mana. Buka sini. Sana kita pergi straight, kita boleh try tengok macam mana. Sini kita test kurang lah. Ini gearbox pun sama jalan 480 saja ya. Ah, 480 je. Okey. Okey, tekan ingat. Nak tukar gear. Okey, smooth. Dia tak terkena delay, tak terkena tong-tong, tak ada macam ni ah. Semua okey. Dia smooth saja tengok. Smooth saja. Tengok. Okey juga. Okey ah, so very good lagi. I saw test brake macam mana, belakang tak ada kereta, kita try brake. Okey. Okay, good. ABS function ada. Okay, I agak-agak test bagi tahu je lah ini kereta. So, I sendiri rasa ini kereta. So, okay. Lepas tu, I bagi I main customer YouTube. Main customer tahu lah kereta macam mana. So, sekarang kereta nak bawa balik lah. Okay. Nanti sampai dulu, I bagi tahu harga dia berapa. Okay, so far kita sampai, kita parking dulu. Nanti kereta nak parking customer balik lah. Masuk P, handbrake. Sekejap. Okay, so kakak semua, kalau yang minat yang ini kereta Toyota Rush 1.5 aspek yang paling full spec ni lah, tahun 2008, automotor dia. Kalau betul minat ini kereta, bos boleh datang cuma sama saya. Saya nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okay, so yang ini kita harga, owner dia nak jual siap tukar nama sama Puspacom RM23,800. Kalau betul minat, you boleh contact sama saya lah. Harga I rasa boleh cerita sama owner lagi lah, tak ada masalah lah. Cuba you minat ini kita dulu. Kalau betul minat, datang cuma sama saya. I panggil owner, kereta bagi I ke tak sini dulu. I bagi you test lagi sekali kita, dengan tengok lagi sekali kita. Kalau betul minat, datang cuba saya. Okay, see you later. Bye.